Kak Mbak. Apa Mbak Sarah iku? Iki. Bedaan apa? Mbok ora ro iku apa iku kok koyo isi kapok. Mbak, isi kapok bantal ukuran jumbo yang kemarin lho, Mbak. Iya. Pakai mah Mbak Sarah. Iya, Mbak, segini, Mbak, jadine. Udah tak jemur tadi. Iya, iya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sarah Lion Deso. Pripun kabarnya? Semoga sehat-sehat nggih. Hari ini Sarah Lion mau membuat bantal kapuk ukuran jumbo. Kalau kemarin bongkar nggih, kalau sekarang mau membuat bantal kapuk ukuran jumbo setelah ini Mbak, setelah dijemur Mbak, kapuknya. Jadi udah agak mengembang Mbak. Di sini Mbak ya. Ini Mbak, isi kapuk bantal ukuran jumbo yang Sarah Lio bongkar kemarin Mbak. Hari ini Sarah Lio mau ini Mbak, buat saiki buat kemarin bongkar Mbak. Bingung nggak Mbak? Enggak ya, enggak kayak orang bingung ya. Ini Mbak. Ini kapuk yang agak utuh Sarah Riau sendirikan. Yang ini Mbak, ini Mbak liatin Mbak, sampai merapat ke sini Mbak. Yang ini koyok ngene Mbak, renyek. Daripada tak buang, tak masuk ne mana? Ya, ndak tak ini tak jemur. Oh, tak jemur supaya mengembang. Sekarang Sarah Riau mau membuat bantal kapuk ukuran jumbo Mbak. Ini Mbak. Ini nanti padet apa ora, Mbak? Padet toh Mbak Sarah, waduh. Muga-muga ya. Iya. Bantalnya mau siji kan? Bantalnya cuma satu. Tapi gede. Tapi jumbo ini, Mbak. Ini Mbak sudah cuci. Saya cuci kemarin. Dan ini, Mbak, ini kain bantalnya. Jadi dobel. Setelah diisi dimasukkan di wuwung ini, dijahit nggih. Terus dimasukkan sini, ini sawal bantalnya Mbak. Iya, ini yang jahit Budi. Sarah Lio kemarin mau beli ke pasar nggak jadi. Dikasih Budi, benar ya, dibuatin tadi pagi jahitnya. Ini guys, Budi yang jahit sendiri. Wes nggak usah lama-lama ya Mbak, tak isi nih. Ayo yuk. Oh, aku sing giniin Mbak Sarah sampe sing masuk no. Oh, gini ya. Ini Mbak ya. Mbak Sarah. Ini Mbak. Cepet toh. Mbak, aku pelan-pelan Mbak, karena ada baby jil. Takut kalau batuk ya Mbak Sarah. Masuk hidung Mbak. Ini Mas, liatin Mas, carane masukkan kapok. Oh, pokoknya Mbak setiap sore Sarah Lio mandi kapuk. Iya, 3 hari ini Mbak berturut-turut Sarah Lio ngemek-ngemek kapuk tok eh. Habis bongkar jemur sekarang wis endinge. Wis tuntas ini. Dimasukkan lagi membuat bantal kapuk ukuran jumbo, Mbak. Bantal cinta nih Mbak Sarah. Maksudnya kalau ukuran jumbo niku namanya bantal cinta. Oh, gitu ya. Kan dipakai berdua. Oh iya. Ngomong-ngomong rambutnya ada yang baru guys. Rambutnya sinten nggih? Rambutnya siapa ya? Pangkring apa mboten? Rambutnya siapa nggih? Hayo tebak rambutnya Mbak Yani Buli kau. Yuk masuk yuk. Gak apa-apa ya Mbak sampean kotor. Mboten apa-apa Mbak Sarah. Sudah terbiasa kok. Ya. Waduh, Mbak, ini kok hasilnya memuaskan, Mbak. Nggih. Gedhi tenan, Mbak. Padet ya, Mbak Sarah. Padet kayak iya. Pun. Kayak, Mbak. Jan Sarah liyae kayak wong bingung. Bar dibongkar, dijemur, saiki dilebokne neh gawe bantal kapuk, Mbak. Nah, iya. Ukuran jumbo. Tapi ora apa-apa, Mbak Sarah. Iya. Nak bingung enggak sih, Mbak? Ini kan memenuhi request penggemar supaya penggemarnya Sarah Lio marem ya Mbak ya. Mbak deloken Mbak warnanya coklat semu kekuning-kuningan Mbak. Wis pirang tahun iki Mbak? Ini hampir 45-50 tahun. Walah. Ini bantal
kesayangannya sarang liyo waktu cilik mbak ini. Sek yang kemarin itu malah lebih parah lagi. Si mana? Hampir 80 tahun ya. Yang, dulu, yang mana? Yang dulu. 60 ta? Ini 60. 60. Ayo mbak, ini mbak. Si rapetan mbak ke bawah. Supaya ini. Ambilin mbak ini mbak, sek permisi mbak. Batuk mbak, pakai masker dong. Oh jadi empat nak batuk kok. Manja. Batuk mbak Yani Fule gitu loh mbak Sarah. Batuknya batuk manja. Oke, batuk manja kan mbak Yani Fule suka dimanja. Gitu ya. Kangen mbak, aku beberapa hari kita nggak setting bareng ya. Karena jauh kan rumahnya mbak Sarah. Iya ya. Nah, tak masuk nih loh mbak. Okay. Ini piye nih? Ini ada yang ini mbak. Kapuknya ada yang agak ungkul, harus dilebok nih mbak ya. Biar padet. Tak sendirikan mbak ini mbak. Jadi masuk nih sekalian ya mbak ya. Biar padet bener mbak Yani. Angkat mbak, saya mbak. Dan tidurnya nanti minyak mbak Sarah. Iya mbak, koleksi mbak aku. Tapi kalau ada penggemar subscribernya Sarah mau beli berminat monggo nggih. Messenger nggih monggo, pokoknya harganya cocok ya mbak ya. Ongkir ditanggung sama pembeli. Ini mbak, ini yang agak unggul mbak. Belum mbak, sampean nggak penasaran tau? Iki loh. Kalau dibuka dalamnya saya api mbak ya. Lumayan yo. Ini api mbak, lentengnya nggak ada mbak. Lentengnya nggak ada ya ya. Agak bagusan ya. Si mbak baby chill guys. Batuk guys. Tak masuk nih mbak ya. Masuk nih ya, baby chill ya. Baby chill hari ini pinter guys. Masuk nih mbak, semua ya mbak ya, pin paket ya. Kemarin mbak kadung tak dewek-dewek nih guys. Yang paket tak dewek nih, tapi katanya mbak Yani suruh masuk nih semua biar paket. Biar enak tidurnya mbak Sana. Jumbo loh mbak ini mbak. Ayo nak beli berapa? Gak boleh 50. Gak boleh. Paling 200 itu mbak Sana. Sama tahu ini, kainnya mbak, kain bubungnya dari tepung. Tapi berhubung sudah lama, jadi tulisannya, mereknya, tepungnya sudah hilang mbak, luntur ya. Ini dari tepung terigu, zaman dulu kan tepung terigu ini mbak ditaruh, dikemas di kain. Kalau sekarang kan nggak di kain, iya kan. Wes mantep mbak ya, cek mbak, tak inggirnya mbak, bentar mbak. Wes mbak duduk situ mbak. Enak kursi mbak kursi ya, anak kursi ya, nanti jahitnya anu ya mbak, dibantuin mbak ya. Lanjut guys, Sarah Lia mau nih jahit. Liatin mas biar penonton tahu mas, setelah dijemur agak mengembang sedikit, ini hasilnya. Saya masukkan di bubung hasilnya ini mbak, gak penuh mbak. Mbak ini tak anu mbak? Halo Injek mbak. Ini Sarah. Tak apa? Penat-penat. Tak penat-penat mbak? Ya Gusti. Bener kan? Iya mbak. Sarah Lio guys, dari tadi ngulai benang ambek dom, ternyata domnya masuk di dalam. Apa feelingnya mbak Yani? Ini feelingnya mbak Yani tepat. Ini ketemu mbak. Sarah Lio sampai ke tetangga tadi pinjem benang ya mbak, benang Sarah. Akhirnya dipinjemi sama bu kos mbak, ternyata di dalam bantal jumbo. Bener kan? Bener mbak Yani. Ini mbak aku tak lanjut ya mbak jahit. Ya mbak ini tak, ini mbak tak pacetnya mbak ya. Biar ini biar padet, biar penonton subscribernya Sarah Lio nggak komen katanya kalau Sarah Lio buat bantal kurang padet. Injih, memang nanti Sarah Lio mau beli ini, mau beli apa, kapoe tak tambahi lagi mbak biar padet.
Yes, Mbak, aku tak jahit dulu, Mbak, ya. Yeah, Mbak, Nanti kalau Sarah Lio butuh bantuannya sampean, sampean langsung merapat ya, Mbak. Gampang, Mbak Sarah jahit. Iya, ini wuwonge warna putih. Benangnya warna abang, enggak apa-apa ya tabrakan. Sampean bantu, Mbak, enggak apa-apa kalau jenengan enggak sibuk. Iya, Mbak Sarah. Wis dadi, Mbak. Bantal kapuknya Sarah Lia yang ukuran jumbo. Kayak aku iso apa ora ya, Mbak Sarah jahit no iku. Adik kayak ngene lho ya. Enggak bisa. Gue saya tak coba ya ta. Mbak, sama kok gak tanya Sarah Lio? Apa Mbak Sarah? Tahap-tahap pembuatan bantal kapuk jumbo ini. Dengaran cuek hari ini. Iya, aku bingung karo adik ini lho Mbak Sarah sampean. Ini Mbak, tahapnya ada 3 tahap Mbak. Oh, ada 3 tahap. Iya, penggemarnya Sarah Lio lo tahu kemarin lihat videonya. Jadi tahap pertama, dibongkar dulu. Oh, dibongkar dulu. Iya, dibongkar. Setelah dibongkar, dijemur. Tahap kedua kapuknya. Setelah dijemur, ini tahap ketiga guys, dibikin bantal lagi, dimasukkan ke wuwung lagi. Jadi ya lumayan ribet. Iya, tiga tahap Mbak. Iya. Tapi lah kapuknya anyar paling ya langsung ya Mbak Sarah ya. Langsung piye Mbak? Yang wuwung ngono ya. Lah kapuknya anyar. Kalau bikin sendiri ya tetap dibongkar dulu, dijemur lalu di Imane, iya, iya kalau langsung itu langsung beli di toko Mbak. Sarah Lio mau konsen jahit. Ini nanti Mbak bantal kapuk jumbo nanti malam tak buat tidur Mbak. Tak peluk Mbak. Iya. Tambah anget Mbak. Kalau beli Mbak mahal ini. Iya Mbak Sarah. Paling 200 paling. Iya. Wes jahit-jahit dhewe sembarang dhewe Mbak Yani bule kawe gak iso ngewangi guys. Piye iki Mbak Sarah, yeah. Aku rewel lho Mbak Sarah. Gak apa-apa wes. Padahal dome akeh lho. Domnya sudah saya siapkan 3 dom ini lho. Jarume wis tak siapne iki lho Mbak. Soalnya jumbo. Jadi dome wis tak siapne. Kalau sampean mau bantu monggo, ayo merapat ke depan layar. Kalau enggak mau ya wis. Aku wedine arek iki ini, nih. Mbak. Tak coba ya. Ini. Ini, Mbak. Iki wis dibundeli apa durung, Mbak Sarah? Sudah, ini aja, Mbak, yang gede, Mbak, enak, Mbak. Oh, iya. Ya. Coba ya. Kalau enggak sampean bantu, Mbak, enggak cepet, Mbak. Ini, Mbak, ayo, Mbak. Iya. Ini. Aku sambil gendong adik. Iya, iya, enggak apa-apa. Es rame nih Mbak Yani bule dibantu. Iya. Yuk dibantu ya Mbak Yani ya, fokus biar cepet ya Mbak ya. Ayo Mbak lanjut Mbak ya. Ayo Mbak Sarah. Mumpung baby cil diem. Kalau nggak dibantu Mbak nggak cepet Mbak. Sama nggak pengen tak? Ini bantal kapuknya Sarah Lio ukuran jumbo ini. Enggak wes Mbak Sarah, kanggo panjenengan ae. Wes ya. Mbok. Nanti kalau sampean pinjem takutnya kena ketombe. Kena iler engko Mbak Sarah. Kata iler e. Gelem ae. Bayani bule ngileran, guys. Aku ngileran ya Mbak Sarah. Gak rapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa wes, yang penting dijahit. Ya. Soalnya aku sambil gendong anak Mbak Sarah. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya itu ya lumayan rodo angel. Apa? Gimana? Angel. Enteng, Mbak. Jahit kok angel iki piye to sampeyan iki? Karo mesin yo gampang, Mbak Sarah. Mbak Sarah Lio sukane jahit pakai tangan, Mbak. Manual. Nak pakai mesin ni Sarah Lio enggak seneng, Mbak, ribet. Nah, wis mari, guys. Hampir selesai. Sampai wis mari aku sik ya tetap tak bantu Mbak supaya cepet ya. Jahit bantal si tok wis bingung Sarah Lio ngundang Mbak Yani bule.
Gak apa-apa Mbak, ben rame to Mbak Sarah ya. Yes, sip. Gak rapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa wes ya. Kalau Dedek rewel sampai tinggal wes, gak apa-apa wes ya, tak lanjut wes ya. Wes, lagi ini guys, kalau Mbak Yani boleh syuting ajak si Baby Jill. Rewel, wes Sarah Ria ya sing jae tak fokus ya Mbak ya. Nggih. Ngapunten lho Sarah. Enggak apa-apa. Baru durung ana sak jengkal. Iya. Eman Mbak kalau kapuknya di buang Mbak. Nggih. Walaupun kapuknya sudah mati, tapi tetap Sarah Ria rawat. Nggih. Eman kan Mbak, jadi ini Mbak. Cepet ya Mbak Sarah. Bantal kapuk, iya. Sarah Lio sembarang cepet Mbak. Kerja cepet, mangan cepet. Sarah Lio itu uangnya gak sabaran guys. Senengnya tak 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 gitu loh. Mari Mbak. Mari tenanan. Mantep pol Mbak. Iya Mbak. Bantal kapuk ukuran jumbo. Nggih. Sing buat Sarah Lion Deso. Wah, tangane Sarah Lion Deso langsung, Mbak. Iya, hoki ya Mbak Sarah. Iya. Apike sandal apa sandal? Apa nih? Mbak, sarung bantale api. Iya, ini anu, Mbak. Dari tepung, Mbak. Cuma sudah luntur tulisannya tepung terigu itu loh, Mbak. Nggih. Penggemarnya Sarah Lion ada yang request. Ini Mbak Sarah Lion suruh bikin bantal dari kain tepung terigu. Ini Mbak, kain tepung terigunya cuma sudah luntur Mbak. Jadi Mbak tebel ya Mbak kain tepungnya Mbak Sarah. Zaman dulu Mbak, zaman dulu itu tebel-tebel Mbak. Kalau sekarang sudah tidak keluar tepung, terus beras dimasukkan di dalam sak Mbak. Mantep Mbak. Mbak liatin Mbak supaya ini penggemarnya Sarah Lio semerep niki Mbak. Nggih Mbak Sarah. Hasilnya iyo, Mbak. Patut Mbak ya. Nggih. Mbak. Apik Mbak ya. Sarah nggih. Ini Mbak. Saya masukkan ke dalam sarung bantalnya Mbak ya. Nggih. Ini sarung bantal bagian luar. Nggih. Warnanya Mbak cerah Mbak walaupun tembelan Mbak ya. Nggih. Nah, tak masuk deh Mbak. Mantep gak Mbak? Iya mantep Mbak. Nah, ini Mbak. Jadi endingnya guys, hari ini Sarah Lio membuat apa Mbak? Membuat bantal kapuk ukuran jumbo. Ayo Mbak ini Mbak. Bantal cinta Mbak Sarah jenenge. Iya bantal cinta kita pakai berdua. Oh, pas ya Mbak ya cobain Mbak. Betul. Adik. Bantal cinta namanya Mbak Sarah. Kalau suami istri kenapa? Iya, buboknya kan bareng ini. Oh, gitu ya. Iya. Jadi endingnya wis kelar Sarah Lio membuat bantal kapuk ukuran jumbo ya, Mbak ya. Jadi jangan lupa ya subscribe, like dan komen di channel Sarah Lio Deso. Dan jangan lupa selalu ikutin video Sarah Lio Deso yang terbaru. Matur nuwun. Mbak, apik ya? Apik Mbak Sarah. Tak lelang Mbak nanti ya? Heeh. Tak lelang.